baca cara mengeja. Kita belajar ada tiga cara. Yang pertama, baca cara mengeja. Yang kedua, baca cara wakaf. Yang ketiga, baca cara wasal. Nanti baca cara wakaf dulu. Sekarang kita cari hamzah wasal dulu. Ya, hamzah wasal ni semua huruf yang tidak ada baris. Jadi sekarang bila kita nak baca wakaf, kita nak mula kita bagi baris hamzah wasal dulu. Tiap-tiap hamzah wasal yang ada lam barisnya di A, atas. Itu juga A, Ar-Rahman. Tak ada alif lam. Lepas itu ini juga kita bagi baris. Ini juga hamzah wasal. Ya, hamzah wasal ini berada dalam fi'il amar. Kita dapat baris alif ini daripada huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga baris bawah, hamzah wasal ini kita bagi baris bawah. Sebab hamzah wasal ini dia tak pernah ada baris. Bila kita nak mula baca, baru kita hukum baris. صراط الذين أنعمت عليهم
buat macam lagu istimewa macam ni, ya. Dan itu lagi nya wakaf yang tidak resmi. Wakaf yang resmi wakaf bulat, jadi wakaf resmi. Ya. Tapi kalau di Indonesia macam tu, itu wakaf tidak resmi. Kalau wakaf boleh, ya. Tapi bacaan kita, bagi bacaan kita, bacaan hafaz kita ni nama bacaan resmi kita hafaz. Bacaan hafaz dia tidak berhenti pada alim. Sebolehnya kita baca dengan satu nafas sampai sini. Surah al-Ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu bacaan kita. Baru dapat markah penuh. Kalau kita berhenti boleh juga, tapi itu bukan bacaan kita. Itu namanya bacaan qiraat lain. Qiraat punya bacaan Quran ini akan ada 14. Kumpang 14 itu kita boleh ikut. Tapi yang mana satu untuk kita, itulah kita pakai. Bacaan kita namanya Hafsul, ya. Bacaan Hafaz. Ini bacaan resmi kita. Tajwidnya, sebutan dia, tanda wakafnya, semua kita ikut bacaan itu. Ya. Macam bila berhenti amin, kita baca panjang amin. Dan bacaan kita, bacaan hafaz, itu dua rekat je. Amin. Ujung dua je yang menang. Tapi kita kebanyakan amin. Boleh tak? Boleh. Tapi markah kita tak penuh. Sebab itu bukan bacaan kita, bacaan orang lain. Kiraat macam-macam. Bila kita dengar tilawah Al-Quran pun macam-macam kiraat. Tapi sebab kita tak tahu, kita dengar, kita baca. Kalau bacaan kita, kita tidak dengar akan berhenti di sini. Kalau tak cukup nafas, kita berhenti, boleh. Tapi kena ikhti, ikhtidak. Ulang balik belakang. Bacaan kita. Saya kata, Siraqal ladhina an'amta alaihim. Tahu kita berhenti di sini? Siraqal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ulang balik. Ghairil maghdubi. Okay. Baik, sekarang saya nak ulang di sini. Masalah kita dah jadi semua itu. Nak ulang lagi masalah dia? Tak kan? Macam Alhamdulillah. Ini rok depan